السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طاهرين وأصحابه صادقين في نصرته في سر والعلن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin Daluniki Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih ngeresahkan gula sampian kabeh Umur panjang Dan Alhamdulillah bukan sekedar umur Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daluniki milih kula sampean kabeh kumpul teng majelis dalam rangka yaitu pembacaan Managib Syekh Abdul Gadir Jailani mudah-mudahan kelawan keberkahan bacaan apakah kula waos kang sampean waos Gusti Allah Subhanahu wa taala ngabul kabeh hajat-hajat kula sampai melawan keberkahan waline Allah terutama ne kang kula baca menakibe daluh niki yaitu Kanjeng Syekh Abdul Gadir Jailani Kula yakin yakin seyakin yakinnya ya setiap kali ada satu perkumpulan perkumpulan yang baik pembacaan sholawat pembacaan maulid pembacaan managib pembacaan tahlil yang lebih dari 40 orang itu pasti akan dikabul hajat Gusti Allah Kenapa? Karena apa? Karena ning jerone patang puluh mau ana waline Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam la yajtami'u arba'una min ummati illa wa fihim waliyun Tidaklah satu perkumpulan yang lebih dari 40 atau 40 orang dari umatku terkecuali di dalam perkumpulan itu anak waline Allah subhanahu wa ta'ala kin anak beli patang puluh lebih jadi anak waline gusti Allah ini gini awas artinya aja 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 kita duduk berarti setan menunggu Baka arti wis ngomong aja-aja kita. Berarti setan. <tuh> dikabul. Kenapa? Karena apa? Karena ana wali Gusti Allah ing dalam perkumpulan mau. Tapi kenapa dia hajat-hajat kita ke orang dikabul? tuduh orang dikabul. Kurang weruh sampean. Ning tujuane Gusti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Hajatnya sampeyan namun dituruti gak seneng beli Bagus beli Jare sampeyane Gusti Allah kang luih maha bagus ruh kebagusan kanggo awa awake kula sampeyan kabeh Oli seruk jaluk hajat apa baik Tapi Allah kang nentuaken Ya yeah. Pokoknya pilihan gusti Allah mustahil blesak kanggo sampean kabeh. Mustahil blesak mustahil. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim welas asih ngluwi maha dari segala maha. Jadi pasti dikabule bagus kanggo kula dunia akhirat bahkan nganggo turunan kula pun ya. Jadi pasti dikabulkan yang gusti Allah subhanahu wa ta'ala Yakin beli yang jerokin anak wali ini gusti Allah yeah. Wong kenal kabeh kok Ya kenal kabe gitu Kulang arani sampean wali Aduh punten baik Enteng kita wali Eh si meru kula sorry gitu. Tidak ada yang tahu Sebab wali-wali ne gusti Allah subhanahu wa ta'ala Ala salah aqsam Ya di dalam kitab Tuhfatul Ahbad diterangkan Wali ne gusti Allah itu dibagi menjadi tiga macam Ya Faminhum man ya'rifu nafsahu annahu waliyun Wa ya'rifuhun nas Ana waline Allah subhanahu wa ta'ala Di mereka yang mengetahui dirinya itu wali Bahkan wong-wong sejen penweruh Nyen deweke iku wali Tentu wong sejene kan dimaksud wong-wong soleh Nih Sapa kang wali model mengkonon? Ya kaya kan jom Syekh Abdul Gadir Jelani. Beliau tahu dirinya wali. Bahkan orang-orang pun tahu bahawa Syekh Abdul Gadir Jelani wali Allah. Atau kaya wali Songo. Beliau tahu walinya Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma dirinya. Orang-orang yang berhati bersih pun tahu bahawa wali Songo iku min ba'dil awliya. wali-wali ne gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man ya'rifun nas wa la ya'rifun nafsahu dan di antara mereka ada juga wali dikenal ning wong-wong soleh diweruhi di orang-orang yang hatinya bersih bahwa fulan itu wali. Walakin la ya'rifu ya nafsahu. Tetapi waline dewek mau no beli dewek. deweke iku wa wali anak. Sebagaimana yang masyhur diceritakan. Ning hadramut iki anak waline Gusti Allah yang bernama Syekh Abdurrahman Rahman Bin Balkhan, Bajal Haban Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ulama Yaman Selatan, Hadhormut dikenal orang-orang yang Hadramut, Si mondok ningkana, atau orang yang pernah ke sana tahu makam ini masyhur Syekh Abdurrahman Bajal Haban iki diangkat kewalian ini Gusti Allah tapi DWK ora weruh sebab diangkat teh mung dueni rabi sing rewel jiwel Dwi rabi rewel jiwel wis rewel ini laki neku. non stop meneng bakal lagi turu baik melek titik diumbangi melek sedikit nyemengit ngelang laki ini asli Syekh Abdurrahman Rahman Bajal Habar masyhur kegalakane wong wadone ku rewel ya rewel tingeling dampun ya tekas singen di sing ditakoni oleh duit beli ya tekas singen di ditakoni enggak ada duit beli anak duit beli Sejen, mari ibu-ibu sing hadir ning kene mah. Ora. Ora beda. Allah. Oh, karena oh. radepi rabine sing ala alae ku khusus ning lakine bae herane ku. Ning kabehane baik. Pisang ning lakine mung munge Allah bahkan tamu ne lakine ah lakine kita ki seneng Bakana tamu or temen gak dumbangi tamu ne burung itu tujuane ngumbangi lakine mong deleng lakine seneng kok mong deleng lakine wedangan kok mong gitu Si Abdurrahman Bajalhaban Si riwayat lunga sebab diusir bayangna jare ente kan pemimpin rumah tangga hilang martabatnya ketika dimarahin oleh istri <laughs> padahal mah banci kudu wong lanang nggonunku Ada lagi satu riwayat karena kecintaan Syekh Abdurrahman Bajalhaban ben dorong rabine nyewot pe watir jantungan gitu. Akhirnya dewek lu ngah dewek. Mendi Bajalhaban ini satu desa ya yang ada di Hadarmut Syekh Abdurrahman bin Balkhan, duduk Balkhan, Balkhan. Bajalhaban ning kono ana gunung karena khawatir deweke tinggal sengit pengantinan pertama gitu, langkah bosan nih meneng bakal lagi turu baik tak gelang seden dinane jebong kini ewe melas jadi sing justru melasku laki ini nih rabineku, justru sayang temen ya allah, ku duwe priben, preben jessida ku jaluk pegatnya suruh liga pegatan. ya artinya khawatir deweke ku boleh kesiksa kah? itu, mong laki karena perkara walaupun boleh singarane pegatan tuh tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kanan beleng rabine, watir jantungan dewe kima orang lawan orang apapun padahal, bundeleng laki kundeleng taim apa khair. mancing dumbangi segala macam akhirnya lunga Jare wong jawab pengen petapa ja. Jarewong Jare wong kita nih wong santrinya pengen kholwat Pengen peparet nih gusti Allah Sebab kita urit urip bari rabi ke gawe dosa baik Pujar rabi kengumbangi kita baik Padahal mah dewe ke orang pernah gawe apa-apa Ning kono walhasil, dewek munggah gunung, ya, ja. njeleng guwah manjing ternyata ning jero guwah ana wong lanang teluk sing lagi tetap pak maning si Abdurrahman terus ngomong Assalamualaikum Waalaikumsalam Punten Jali beli kita ku andon istirahat ning kene Eh yeah, mangga Mangga bro garap istirahat ing kene, tapi pun ten urusan panganan dewek dewek ya. Asli sebab kita kimangan ki orgawa panganan mung digilir baik. Piket wong telu kok, ko si A kelawan donga ninggusti Allah, si B kelawan donga, donga wong telu ki mustajab plek teka panganan. Kodina maning si B blek teka manan. dina maning si c blek teka panganan siji sepanjang wong telu punten baka sira pengen melu mangan ban ini sira gen dua giliran jadwal kanggo dongan Gusti Allah njaluk langsung wadah riben tawasul sapa jekin kita akhirnya mulai berjalan giliran pangan kelawan donga. Dari tiga pemuda mau, dina pertama si A, ya Allah, bluk sing langit panganan, nikmat di pangan wong papat, ya Bari Syekh Abdul Rahman Bajal, Bajal Haban, Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Bari mangan awas kone sirak kudu teka panganan Giliran sirak Ya mangan ngeblik Pikiran bek dinamaning sibe ya Allah kulan jaluk panganan dipai blek ning Gusti Allah ini cerita-cerita asli wonten ing dalam kitab dan ini masyhur di kalangan ulama-ulama hadramut masyhur di kalangan ulama-ulama alawiyin maninge, wong ketelune ya Allah kulan jaluk usampian kelawan fulan, bin fulan. ngati kamani <tuk> Wisling kono tekak gilirannya si Syekh Abdurrahman Bajal -haban. Eh Syekh Rahman Rahman eh sira giliran durung nguru aran eh sira gilirane encang Iku subhanallah Syekh Abdurrahman Bajalhabat Ngebek ngangkat durung dia, Allah durung mengkonon. Beluk. Patang nampan teka-kabe, beluk. Kedersih, Abdurrahman Bajal Haban. Batur sing teluwe maning, lueh kedermaning. Ajib temen. Kodingin, pun tengang. Wiridahnya apa kita wis lawas ning kene aku kumung siji si fulan iya jek kita gak siji tulung dongani je apa siraku kita ku jare Syekh Abdul Rahman ya bajal haban ngomong eh kita ki sira ngomong mengkonon kita ku sebenere mah Keder jaluk Gusti Allah sira bisa tekap Hai berheniliran kita ya Allah kepriban akhirnya kita ku tawasul suling siabaya Hai tawasul ya Allah kelawan wong kang ditawasuli wong telukin Ki tulung nggak kabulken pu akhirnya tekopblok papat jadi ternyata Syekh Abdurrahman Bajalhaban tawasul bari wong telu sing ketika wong telu niku nyuwun di Gusti Allah kelawan wong sing disebut arane tapi deweke beli krungu akhirnya si wong telu mau cerita curhat sharing eh Rulis, kita bakat dongak, kita pun jaluk dongan nih. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ning desa sorgun mungkin ki anak arane Abdurrahman waline Gusti Allah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Bakat dongani kita membeli di kabul, bakau nyebut Syekh Abdurrahman Bajal Haban langsung Gusti Allah kabul bewe ketambah keder manis siabtu abdurrahman bajalah aban tambah bingung lagi termenung dalam fikirannya termenung dalam fikirannya ya Allah kayak konon hebatnya derajat tingkatan wong kang sabar ngadepi istri kehebatannya wong kang ngadepi istri begitu cepat derajat Ning Gusti ya Allah. Ya, begitu hebat te parak bari Gusti Allah. Sampai peparak pengen holwat kalah lebih utama ngadepi istri kan rewel daripada khol kholwat. Jare santri lanang ya bu temen gerabi kita rewel, dua orang wali-wali kita ki. Sirani pada baik, entene pada baik bahkan nuding rabi nuding luwi lempeng nudingane ya bahkan rabi luwi santer luwi santer mani ngomongannya sampai langka arangkas anaknya arang satuan kepribenda di wali ini gitu. nah ternyata dia tidak wali. tahu dirinya wali Wurwe sing ngendi? Sing wong telu mau. Kita ki bakat ki. Wis langsung dikabul ning Gusti Allah bakat doa hajat. Ya. lah kula pernah diijazai ini bacaan. Ketika dalam kesulitan, Srog baca Al-Fatihah kanggo Syekh Abdul Rahman <tuh> Bajalhaban. Kita ku sempat ngurungu tapi ketika soan ning Umaisyah Abdurrahman Bajal Haban langka bari ngomong beli wuru ning ngadepane iki Syekh Abdurrahman Bajal Haban Syekh Abdurrahman Bajal Haban dia omong arane dan wuru deweke wali langsung jegelak balik balik mong balik kelingan tercintai maukah dan ada di zaman di zaman kanjeng Nabi orang yang hidup bersama Rasulullah tetapi karena tidak tidak pernah berjumpa dengan Nabi keislamannya itu melalui tangan sahabat ya Nabi padahal uripnya anak in zamane kanjeng Nabi berarti seorang tabiin ya karena tidak menjumpai Rasul Rasulullah seperti sahabat Uwais Al-Qarn tapi ini ada lagi model-model mengenai -model yang dirinya wali mempunyai keramat beli ngerti dewa-dewa keramat namanya beli salah Abul Mus Abul Muslim ya Abul Abul Muslim Al-Qawli Abul Muslim al ini Nengkona kono Abdul Muslim Al Qaulain uh, dik metu molah, ya. barang molah. Rabi ngomong, Kang, awas, bakal balik tukar roti, tukar roti. Weru nyen orang gawa, rainen nakuken nakuk pitu. Gitu. Syekh mau tabiin mau yang bernama abul Muslim Al Qaulain molah paswayah balik gitu ora oli duit kecuali mong sadir am keder temen akhirnya tuku roti gelisening cerita tuku tuku roti wes diterima Nembek selangkah, ana wong emis. garap ditakna, kelingan, wedining rabi. Ini. Jadi ya Allah, uskaji Allah, maklum baik, punten. Daripada kita tukaran bari rabi, masih mendingan tukaran bari wong emis kita. Akhirnya beli dinakna. Beberapa langkah, maning ketemu, maning bari wong miskin, jaluk panganan maning beberapa langkah berarti gini gusti Allah ngongkon kita ngongkon dina kenapa eh nyah cek cek kita mak resek kebe cek anu ne kanggo apa roti kepikiran bayem laku nengu mah kuayang kaya ngapane gini. kini anam bom nuklir dadakan bingung Bari termenung wis sing penting katon gawa buntelane akhirnya diisi pasir. Kresek mau ka, diisi pasir. Sing penting mengko umpama rabi kita weruh terus buka ya kita mah tinggal jawab e empuh mone mah roti Saking wedine. Ya, ternyata ana si model kaya Ustaz Saleh kewedian wedian rabi. <laughs> ya, zamane Kanjeng Nabi kunku Akhirnya digawa, kresek sing isine pasir mau manjing ning omah garap salam kon ini rabine weruh walikum salam kang mas wis teka ah punten be ya Allah garap langgar setitik jadi kita ki manjing ning omah selingak selinguk naro ning mejane pluk gage melayu kelatak gage melayu metu beli balik balik tafakur ning jero ning jaba omah deweke biasa jerabi kula aku nyewot tapi jam bakau pengi jam sangaan kira-kira us turuk ya ah balik ke jam sanga be jadi istirahat namun diumbangi ya wis siap karena pegele silang ngaso dingin jadi ente ku sedurung balik ning omah bakal tas molah siap-siap dingin ya selonjoran dingin di batur tak Bokat dan tekang umar rabi ini gawe mengkel kah? Oh kita ini orang keganggu. Ya, aja lagi pegel terus balik rumah. Ya tekang dadi ini pun Ya. Jadi kok istirahat dingin. Anu dingin. Nador dingin. Nador apa ya? Nador kok tekang umar ki rabi kita bakal mengkenen. Bakal mengkenen. Bakal mengkenen. siap ah. Wes enak. Itu. Tekai kunci ini. Soalnya congor-congor. Wis puyang ini rabi kapan Wis mengkonon Abdul Muslim al-Qaulani mau us teka manjing jero omah treto-treto ndeleng rabine lagi mangan roti keder dheweke ke. keder apa dheweke gen meru rasa kempung gitu nok ali roti sing endi lusi resik toko herang herang heran ini luar biasa ya Allah ajib beru ini keramat lebah kono karena apa ngadepi rabi ternyata hebat bisa ala nening rabi ya jadi disyukuri dua rabi Allah, ya disyukur disyukuri bakawi syukurlah insyakartum la azi dan ditambah alane kok nenek. La insyakartum la azidanakum kok nenek berisa nikmat. Dipa ini nikmat ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Banyak sebenarnya kisah-kisah ada lagi di dalam kitab apa tentang nikah kah? Abdul Dijen itu diceritakan Mbakdil Aulia walinya Allah Subhanahu wa taala ana batu redolan ning umae pas sing nongol rabine kenapa sih ge lak wedang, ger wedangan wis lak men wedang tok udun tok apa laka ka kok bakal sira pe nongol di tonggoni laki iki kita lagi metu beli gelem di pangan macan be lagi kita kuni ning alas metune sejak lahir tahu kisah ini masyhur di kalangan pesantren-pesantren. Pas batu renonggoni, deleng lakine. wong sing duwe rabi ala metu sing alas diiring, didampingi apa karena dikawal, dudu dikawal ning banser, dudu dikawal ning hansip, dudu dikawal ning satpam, duduk. Sing awal macan, sing macan dikawal nih macan, baring gawa kayu jadi mengalas keluruh luruh kayu. Kayu ora digopong dewek digopong nih macan dikawal terus pas kurang beberapa meter kayu nih di macan, macan balik maning mani nih jerok. Alas batu reheran ajib Subhanallah Ajib keheranan Akhirnya ngobrol ngobrol ente kita hebat ente kemungkinan ya wah iya dong akhirnya bis kono dina maning ulan maning batu reka pengen dolan maning enak dalam keramate wong kian ajib dodok maning pas tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam wong wadon cadaran suarane lembut alus ngapunten lakine kulane boten wenten lagi luruh kayu ning tengah alas si sejen maning baik di wadonegi mauka alak kian alus bisa tonggoni maun kang ningarau akhirnya nonggoni deleng batu metu sing alas kincig-kincig dewekan baik Laka macane, laka kebone, diangkut dewek kayune. Eh, silakan gulan mau kah Hebat. Keramate katur Kini macane pada menti Gara-gara dua rabi soleh. Gara-gara dua rabi solehat. Keramate kita hilang. Keramate hilang. Jadi syukuran milih dua rabi ala kok. Eh, syukuran beli dua rabi ala. Parit, syukuran be dua rabi Su, so, sing penting sabar. Cara ne macan padang pasir. Sayyidina Umar bin Khattab waktu ning zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab eh punten kini bu ya hampir enak ibu nek aku laki lakinya sampai meneng baik kau nenekku tenang bu. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Iku ana ning Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah jilid yang pertama. Ning kono masyarakat pengen wadul permasalahan rumah tangga karena alane ning rabine Garap wadul ning Sayyidina Umar Pemuda mau Ndeleng karit-karit Ndeleng ning Sayyidina Umar Sayyidina Umar ini ya lagi dituding-tuding nih Rabi <laughs> Jadi ke balik, balik maning ini Balik maning Tengah Balik maning Suki ke ketemu Sayyidina Umar amirul mu'minin kita juga garap dolan sampian Tapi usah aja beli sidan Sampiannya pada kula Apa aja permasalahannya mengkene mengkene. Saya Umar Nawar, kenapa kala sampean ku meneng baik? tatkala sampean sampaian kan pemimpin rumah tangga. Jari ente kan konon kan ya, ya bakar rabing Waduh harga diri kita ini laka. kita waduh bahaya kita ki. Orang diangkat kini laka martabate. Jari saya di Tatkala Rabine isun umbang umbang, kulaku mikir apa mikir keistimewaan keistimewaan istrine kita bukan keburukannya yang dipikirin ini Sayyidina Umar keistimewaan keistimewaane ya Allah Rabi kita nerima keadaan kita mengkenen ya Allah alhamdulillah Rabi ini lagi ngoceng ngoceh, -ngoceh kungku Sayyidina Umar lagi berpikir kebaikannya sih Istri ya Allah Rabbi ini kita kungu peni gelem ngandung sembilan bulan aduh namun kula mah beli sanggup ya Allah sing basuk kena rabi kula sing masak kena rabi kula ya Allah kita mah beli sanggup mulane meneng medium bang ini rabine lagi rabine peragat ngembangin nembek kloyong lah kang ayib priben besok nih akhirate ya ada kisah lagi. buat anak kisah maning laki-rabi la laki wisning surga rabine masih ngayygngayek baik garb digiring minnerahkan Allah subhanahu Wa ta'ala jare lane ya Allah kita udah diwali kita ku anak ning kenen surgaku sebab rabine kula kula- kurihoya Allah Kula rela umbang-umbangnya rabi kula Caci maki rabi kula Ning kula kula Akhirnya si rabi mau manjing Surgane Allah subhanahu wa ta'ala Namun ente makayane di Dileng rabi negara neraka umbar temen pengganti ganti bidadari bela Bidadari yang paling cantik besok nih akhiratiku istri sendiri rabi Rabi dewe wa minhum man la ya'rifu nafsahu annahu waliy wal la ya'rifu la nas dan wali yang ketiga itu ada walinya Allah yang tidak tahu dirinya wali bahkan wong sejen pun beli weruh nyen dheweke iku wali ya singkumpul sing kumpul ning mengkonon ya kita ya beli paham ente wali ya ente ya beli paham yang ente iku wa wali jamaah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi wali itu ada macam-macam ya tingkah pola ada yang kamil ada yang tidak kamil mazdub kalau kita jumpai wali-wali kang majdub, kita dua mertua, Abu Abdurrahman Assegap pernah ngupai weruh ketika bakasira silaturahmi ning wali majdub, ajan jaluk apa-apa, us ngalap barokah besalaman, Ajen jaluk dong, ah. ajan jaluk nasehat wadir us nasihat ini arakah. Ya. Jangan diikuti, jangan diikuti, Aja diikuti, Tapi tapi paham? paham didemeni keberkah jangan Juga guru kita yang mulia, yang mulia Habib Abdurrahman Bil Faqih. Ya. Kepada wali majdub tidak boleh kita minta doanya watir Wah bocah ki mati kena bocah ya Allah dinakian khawatir gitu wali itu pandangan kita wong awam seperti orang gila ya akeh nyeleneh adapun wali yang sempurna dalam arti sempurna itu menjalankan syariat ya itu yang kita ikuti itu yang kita ikuti sing nyeleneh nyeleneh aja apa manis sekian ya solek Ustaz solek namun nyeleneh ga viral beli wurung akek pengikutnya beli wurung langsung dicap wali ya Allah padahal dari Syekh Abu Yazid Al Bustami bakana uang kang dua ini hari adat bisa mabur ya bisa mabur kinki dudunya nih bisa mabur aja gerak melu dingin kok di deleng syare ate bener beli bakal beli bener uculakan kado anak saya Yazid al Bustami siapa yang menghukum mati Syekh Siti Jenar wali bukan walinya Allah subhanahu wa ta'ala dan wali majedubiku wali kang rimok Nerima urusan apapun. Paham ya? Iki aliran banyak aliran aliran halu, alunisasi, khoyali bukan ngayal, ya. Angel dari kiai ini, angel dari ustade, karena bermodal bapaknya kiai, wah indah indahan edan bela, indah indahan jalan pokoknya akhir pengikutnya bus, macam-macam. <laughs> Atau haba ibe, anggel mana mene, wislah, bakal dadi wali bener ma anggel, kudu sembayange, kudu mengkonon wudwe, kudu mengkonon tahajudwe, kudu sabar, waduh, enak dadi wongedan, be. Kogen, asil beli wurung. Hati-hati, hati Sing jelas-jelas be, kadar keilmuwane kita ku sing jelas dudu sing ora jelas sing dituntut pun sing jelas dudu sing ora je. jelas ngikuti wali pun wali kang jelas dudu wali kang ora je jelas kuen sing dudu di peloni kuen kang anak anjurane Allah subhanahu wa ta'ala anjurane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dudu sing aneh-aneh dudu sing aneh-aneh wali mah iya selamat namun ia bener wali batire kita ngintil seneng bari wali majedup tapi majedup kawe kan repot susah Ya boleh Repot Wis hati-hati sing jelas-jelas baik Ya sing nyeleneh yang ngomong nyeleneh Wis bila perlu seorang usah diomongi maning Ya wis kita magar lurus jelas edan-edanan ya los Dari wali-walian ya los Ya wali jami'il muslimin muslimat Mukmin mukminat los Salah ya wal amat puja rengkono wes lagi sirak urip masih nana bebas los sengitan yang siapa fitnah siapa ngaku ada di wali ngaku ada di Dajjal ngaku abu lahab ngaku ada di siapa imam mahdi mangga bebas bebas tapi eling catatannya Allah beli bakal hilang tingkah pola laku sampean sampaian dituntun dengan depannya Allah nanti kan wali-wali majud tuban wali-walian kah wali-wali daya wal jamil muslimin kan di golongannya setan enggak hati-hati hati, -hati. hati. Waduh kan maju wali, soalnya tempat dulu sepira ilmu ni kuni pun kita mah til si wali model udahan mengkenen si mending bener mending ba bener bukan anti wali maju kita sering diajak guru saya tu Rahman Faki dan juga sering bersilaturahmi dengan wali-wali maju tu Syekh Jaafar apa kasuruan salam kita baru kan tidak doa tidak minta doa Watir dulu apa-apa dan dikasih si anak sing di khawatir gitu, gitu jamaah akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nanti disingkat aja maulidnya lah kita kan beli waruh wali kenang apa ya karena pandangan kita itu banyak pandangan bentuk basyariah tidak melihat ke yang Allah berikan pada fulan. Habib. Habib. Bahkan kita melihat Habib Zuriyah Nabi bentuk manusia biasa. Tapi kalau Anda melihat hada min damir Rasulullah, ini ada darah Rasulullah, anak darah kanjeng ya, Nabi. Ini orang yang matanya telah melihat Rasulullah bersambung dengan Rasulullah. ya yeah. sombong setitik ente geleng kita sih berarti geleng kancing nabi waduh kak ayib apa mati maksudnya mungkin <laughs> kama kala abu Yazid al bustani udah gini aja jari kanjeng nabi Manraani fakat walhasil kau kama kala siapa orang yang melihatku maka dia sungguh telah melihat melihatku siapa orang yang tidak melihatku maka sungguh dia akan celaka wail wailun wailun liman la yarani celakalah celaka daraka wail bagi orang yang tidak pernah melihatku kita ki pernah dalam kanjeng nabi percaya boleh kita kini dalam wong tuane kita abah yusuf Abah Yusuf pernah deleng Abah Alwi. Abah Alwi pernah deleng Abah Yusuf Jid. Jid Yusuf pernah deleng Jid Ahmad. Jid Ahmad pernah deleng Jid Syekh. Jid Syekh pernah deleng Jid Toha. Jid Toha terus pernah deleng Sayyidina Ali Jainal Abidin pernah lihat ini. Sayyidina Ali terus sampai Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan Hussein pernah melihat wajah Rasulullah. Jadi delenge ente Entep pernah nempel ning tangane kula lagi nyambung nih kanjeng nabi tangane kula pernah salaman kan kanjeng nabi. Iya tak? Kita nih orang tapi salaman, baru wong tuane kula. wong tuane kula ora pernah salaman tapi baru terus sampai saya dinaikkan husain pernah salaman ke arah kanjeng. Mengalut tapi tangan aku tuh kanjeng. Kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang dianjing nih kamera? ditugel lebah kita ne, bay, mau maukah? Faham ya, yeah. fahim tuh paham semuanya ya. Jadi yang dilihat khusus ya, kekhususane, kekhusus, kekhususiahane, hane wisga ya. Yang dilihat itunya kalau kita pengen tahu. Jadi yang dilihat keutamaan-keutamaan seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang dilihat istrinya itu keutamaan-keutamaan setelah itu nawar Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberi cahaya kepada orang tersebut Karena apa? Karena tadi melihat kebaikan-kebaikannya Sehingga Allah buka hijabnya Mengetahui sir Rahasia-rahasia walinya Allah Sehingga kita bisa melihatnya Karena apa? Tadi Karena berfikir yang beli cara melihatnya yaitu sing sing sae sae ne jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sitrul wali anin nasi wa adamu wa adamu ma'rifatihim bihi rahmatun lahum wali zaman sekian go ujug-ujug gampang nemune wali kah wali-walian manung bisa jadi wali ya'udzubillahi min dalik bisa jadi itu aja nebak-nebak orang-orang soleh yang tahu dia wali itu orang-orang yang berhati bersih dia wali jadi usah cipet buka ya 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 wali Gusti allah menutup diri anin nas dari umum pandangan manusia ya tidak memperlihatkan dirinya kewalian tidak seperti zaman wali songo itu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk siapa untuk kita-kitaan sebab namun kita parek dari wali Allah masa kuwata masa kuwata masa kuwata atine terlalu busuk hatinya duduk ilmune hatine atine bersih ilmune mung mungeh iki bisa. Jadi weruh wali atau jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu walinya Gusti Allah menutup diri itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Allah memberikan kepada kita kekurangan itu bukan satu kekurangan Allah justru kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?

tidak menghormati wali tersebut. Terus kita menyakiti, meru kita bikin wali, tapi disakiti, dirasan. Wah, apa juga mungkin baik itu. Maka dia itu halaku wa atibu. Mereka akan hancur dan binasa. hancur binasa jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita tadi tidak tahu jadi tidak tahu ada ne wali gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap wali Allah subhanahu wa ta'ala sampai tekan dina kiamat itu ada sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdul Rahman bin Mustafa al-Idrus anna adadal awliya'i fi kulli zamanin la yang kusunan an ada dil anbiya setuhune jumlah para wali itu di setiap zaman tidak kurang dari jumlahnya para wali mi'atu alfin wa arbaatun wa arbaatun wa isruna alfa wali jumlahnya yaitu 100 124 ribu walinya Allah terus sampai tangan dina kiamat itu anak wali wali negusti Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup jadi setiap kali sampai dapat ujian umpama ribut bari istri ya wis meneng menangnya ente itu hitung-hitung lagi wiridan baik lagi wiridan kerepingsan pingsan yang kok neng wc tadi mengkel ditahan Wirid mau caranya berpikir kebaikan-kebaikan istri. wiridan dan lagi belenak mengkon ngadepi istri terus pas nerima atine gitu. Setelah nerima gagian ya Allah. Barokah kien ki kabulaken srok hajatnya apa? Itung-itung wiridan kanggo ngabulaken hajatnya sampean. Paham ya? Ya, paham? Nah, e, ngarep wali maka makanya waduh beleng rahine Gus Allahumma <laughs> shalli wa sallim